Benarkah nafsu adalah suatu perkara yang buruk? Di dalam satu artikel, Syahwat dalam Al-Quran, Ulia Hikmah Sitorus Paneh dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan menjelaskan, nafsu ini rupa-rupanya memiliki kesan positif. Dia menjelaskan dalam tajuk dampak atau kesan positif syahwat. Tulisannya menyatakan bahawa hawa nafsu mampu membentuk perilaku manusia. Allah telah mengkaitkan banyak urusan penting kehidupan dengan hawa nafsu. Sebagai contoh, tanpa kelahiran manusia, spesies manusia akan punah. Untuk itu, Allah anugerahkan nafsu seks sebagai perangsang perkahwinan dan kelahiran sebagai jaminan kelangsungan manusia. Begitu juga manusia bergantung pada nafsu makan dan minum untuk terus hidup. Tanpa keduanya, manusia tidak akan dapat membaiki semula sel-sel yang rosak. Allah juga membekali manusia dengan naluri bermasyarakat supaya sistem kehidupan sosial berjalan. Hawa nafsu merupakan tangga menuju kesempurnaan, sekaligus ianya juga boleh membawa kepada kehinaan. Hawa nafsu merupakan potensi yang disimpan Tuhan pada setiap diri manusia. Manusia akan mengeluarkan potensi itu bila diperlukan. Pengetahuan, tekad, keyakinan, kesetiaan, keberanian, ketulusan, menjaga harga diri, disiplin, basirah, yakni visi, kreativiti, kesabaran, penghambaan serta penegasan. Semua ini berada dalam nafsu manusia secara potensi. Tuhan memberikan manusia kemampuan yang kuat dalam mengawal nafsu. Kenakalan naluri manusia dapat diubah menjadi kebaikan apabila memiliki sifat pencegahan dan takwa sehingga menghasilkan nilai-nilai murni dalam diri manusia. Kesimpulannya, nafsu bukanlah benda negatif semata-mata. Jika kita memahami fungsi nafsu ini, ia sangat penting dalam diri manusia untuk menjadikan kehidupan lebih baik. Cuma yang selalu salah adalah kegagalan manusia membentuk dan mengawal nafsu mereka menjadi soleh dan baik. Firman Allah, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang dirahmati Tuhanku. Surah Yusuf ayat 53. Marilah kita jadikan nafsu kita dirahmati Allah, kawal, bentuk dan memiliki kehendak yang kuat dalam menguruskan nafsu kita untuk jadikan dunia ini lebih baik, bukan memusnahkan kita dan dunia ini dengan nafsu. Usas Pro, Assalamualaikum.